always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love. Rans Nusantara FC siap permalukan Pangeran Biru di depan Bobotoh langsung. Klub promosi dari Liga 2 ini akan away ke Bandung di pekan ke-8 BRI Liga 1. Para pemain dari Rans Nusantara FC sendiri sudah menyiapkan taktik bermain sebelum menjelang laga. Persib ialah klub berkualitas yang tidak pernah masuk ke Liga 2. Seluruh pemain Rans Nusantara FC tentu akan berjuang semaksimal mungkin dengan apa yang telah ditekadkannya. Di sisi lain, Rans Nusantara FC juga memiliki pemain berkualitas seperti Makan Konate. Makan Konate ialah pemain top skore saat masih membela Pangeran Biru di ISL 2014. Tujuan Rans Nusantara FC bertandang ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api, tentu untuk mencuri poin di markas Persib. Perjalanan mencari poin, kami berdoa semoga apa yang diinginkan tercapai. Semoga diberikan kesehatan serta keselamatan dan kembali dengan ceria, tulis akun Instagram Rans. Rans Nusantara, membawa modal penting saat bertandang ke Bandung. Anak asuh Rahmat Darmawan ini meraih kemenangan penting kala menjamu Barito Putera di pertandingan sebelumnya. Kemenangan itu jadi motivasi bagi Wander Luis dan kawan-kawan untuk bisa mencuri poin di kandang Persib Bandung. Namun Rahmat mewaspadai motivasi Persib yang ingin bangkit ditambah kedatangan pelatih baru, Luis Milla. Saya justru antisipasi motivasi dengan kehadiran pelatih baru. Di awal pertandingan mereka akan menunjukkan sikap positif, ucap pria yang akrab disapa RD ini.